Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. 2, 3 bahkan 10 kali kita menanam, tetaplah pada proses yang sama, tetapi dalam situasi yang berbeda. Segala kesulitan dan kendala yang sudah kita selesaikan sebelumnya akan menjadi pengalaman dan pengajaran. Hal-hal buruk yang kita takutkan belum tentu terjadi, sedangkan hal-hal baik yang kita bayangkan sangatlah mungkin untuk jadi kenyataan. Ketika seseorang terus bekerja, terus berjuang melawan rasa takut dan rasa malasnya, maka dia akan menemukan segala kekuatan, keyakinan, dan ketegaran. Teruslah berusaha dalam keyakinan, bro. Manusia mempunyai potensi untuk terus tumbuh dalam pengetahuan, kebijaksanaan, keberanian, dan kepercayaan diri. Ketika kita dapat terus tumbuh, maka kita akan dapat menikmati hidup dan meraih keberhasilan. Sama halnya seperti tanaman yang kita rawat, akan selalu memberikan hal-hal baik yang akan kita dapatkan. Walaupun berbagai kendala dan kesulitan akan datang menghantui dan menghampiri, tetapi percayalah, akan selalu memberikan buah. Masalah pertama yang biasanya muncul pada tanaman cabai ketika mulai berbunga adalah layu fusarium. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Infeksi pada tanaman ini biasanya menyerang pada bagian pangkal tanaman yang bersinggungan dengan tanah. Infeksi ini ditandai dengan warna coklat yang membusuk dan menjalar sampai ke akar hingga tanaman layu dan mati. Untuk mencegah permasalahan tersebut, kita harus mengocorkan air trichoderma secara rutin, 1 bungkus atau 500 gram untuk dilarutkan dengan air 10 liter. Setelah tercampur dengan air, bro, bisa langsung kita gunakan. Tetapi alangkah lebih baiknya kita biarkan selama 1 malam, bro. Ya, cara pakainya, kita ambil 4 gelas, lalu kita campurkan dengan air 20 liter. Seperti ini, bro, ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya, kita kocorkan ke semua lubang tanam 1 gelas, seperti ini. Pemberian air trichoderma seperti ini, bro, usahakan rutin setiap 30-40 hari sekali. Ya, mantap. Untuk fungisida yang pertama di lahan ini, bro, kita akan pakai Explore bahan aktif difenoconazole untuk mengobati penyakit jamur yang sudah menyerang tanaman, serta untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur. Jadi karena fungisida ini sistemik, ya, konsepnya adalah untuk melindungi tanaman, tetapi jika sudah ada serangan dapat juga untuk mengobati. Ya, dosis pertama yang akan kita pakai adalah 20 mili, bro. Ya. Baru, bro, produknya belum pernah kita pakai di lahan ini. Cus. Ya. Diaduk dulu, bro.
warnanya putih. Set. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan tanaman ya terhadap unsur hara, kita pakai nutrisi Leili 2000 ya, dengan kandungan yang sangat komplit. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman melalui jalur atas atau dengan cara disemprotkan, tanaman akan menyerap nutrisi ini melalui jaringan daun ya. Dosisnya tetap seperti yang kemarin, 2 tutup. Ya, masih cukup mengkatrol kebutuhan unsur hara tanaman dengan nutrisi dengan cara disemprotkan. Jadi pemupukan susulannya memakai pupuk NPK masih kita tunda, bro. Semakin hemat, mantap. Selanjutnya kita semprotkan, bro, di sore hari dari atas dan dari bawah daun. Bismillahirrahmanirrahim. Difenoconazole merupakan salah satu jenis bahan aktif dalam fungisida yang memiliki kemampuan untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur. Memiliki kandungan zat pengatur tumbuh dalam bentuk azol untuk merangsang pertumbuhan dan induksi pembungaan. Jadi fungisida ini sangat bagus digunakan untuk tanaman ketika mulai berbunga atau fase pembungaan. Inilah kenapa alasan bahan aktif ini mempunyai CPT, karena konon bahan aktif difenoconazole dapat menghambat pertumbuhan. Jadi kawan-kawan tidak perlu takut menggunakan bahan aktif ini. Semoga edukasi ini bermanfaat. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya. Terima kasih.